Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya tentunya hanya di channel Serba Serbian. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial untuk kalian semua, yaitu bagaimana caranya untuk membalas chat pada saat kita melihat YouTube ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ke tutorialnya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Cocol loncengnya ya, notifikasinya, biar kalian selalu update tentang video dari saya. Oke. Share ke teman Anda apabila video saya itu bermanfaat. Oke, langsung aja. Sebelumnya, apabila kita melihat YouTube, kita masuk ke YouTube ya teman-teman. Oke. Di sini banyak. Di sini saya akan lihat video saya salah satunya. Oke. Di sini pada saat kita melihat YouTube itu, apabila ada WhatsApp atau chat dari WhatsApp, sangat mengganggu sekali ya teman-teman. Dan caranya seperti apa tanpa harus keluar dari YouTube itu sendiri ya? Caranya akan saya beritahu ke kalian semua seperti ini. Kalian close ulang, masuk ke setelan. Di sini saya memakai HP jenis Vivo ya. Untuk kalian atau untuk jenis lainnya, silakan cek aja. Semoga ada pengaturan ini ya. Mode game, ini mode game. Oke. Yang ini kalian centang dan lalu WhatsApp kalian tambahkan ya. Di sini WhatsApp kalian tambahkan. Apabila belum, kalian bisa klik tombol bawah ya, yang bertulisan tambah. Di sini kalian pilih mana yang akan kalian tambahkan apabila kalian bermain game atau sedang menonton YouTube. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nanti apabila ada chat atau kita bermain game, pada saat kita bermain game atau melihat YouTube ada WhatsApp masuk, itu bisa langsung kita gulirkan ke bawah ya, memakai tiga jari ya, dari atas ke bawah seperti ini. Oke, langsung muncul di sini teman-teman. Di sini ada pilihan WhatsApp. Oke. Oke, kalian bisa lihat di sini kita bisa balas chat-chat kita yang ada di WhatsApp. Contoh seperti ini. Oke. Di sini kita bisa balas chat teman-teman kita. Kita bisa perbesar atau perkecil ya ukurannya, terserah kita. Untuk HP yang lain saya belum paham ya. Di sini saya memakai Vivo. Oke. Semoga bermanfaat tutorial kali ini. Sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.